Libur panjang akhir pekan, ruas tol Jakarta Cikampek Sabtu siang mulai dipadati kendaraan. Antrian terjadi mulai dari gerbang tol Cikarang Utama. Memasuki kilometer 29, kepadatan kendaraan juga terjadi hingga 3 km menuju arah Cikampek. Oke, kita lihat ya, seperti nggak gerak gitu ya Sila ya? Sedikit-sedikit, pelan-pelan ya. Ya, namun lalu lintas masih terbilang normal. Diprediksi puncak arus lalu lintas dari Jakarta menuju Bandung dan juga Jawa Tengah akan terjadi pada Sabtu sore hingga malam ini. Antisipasi kemacetan, Jasa Marga juga menghimbau pengendara agar tidak berhenti terlalu lama di rest area. Ada baiknya jika kita bawa cemilan tong di mobil, jadi tidak kehausan atau kelaparan di perjalanan. Setuju sekali. Ya. Sementara arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor macet hingga 7 km di tol Jagorawi. Iya, sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak diberlakukan lebih awal. Ini dia, kita bisa lihat bersama, sejak Sabtu pagi, kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terjebak macet hingga 7 km. Kemacetan berimbas hingga dalam tol Jagorawi. Ya, kontras sekali ya pemandangan antara di kanan dan kiri jalan. Tercatat lebih dari 33.000 kendaraan pribadi serta bus wisata telah memasuki kawasan wisata ini, Sila. Jadi personel kepolisian ini menerapkan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah. Ya, selain itu penyekatan di sejumlah titik berpotongan arus juga telah dilakukan.